Anggota DPRD Kota Jambi, Gemas Farid Alfareli, kembali turun ke masyarakat dalam rangka reses masa sidang ketiga anggota DPRD Kota Jambi, daerah pemilihan Dapil 3 Telanai Pura, Danau Teluk, Danau Sipin. Dalam reses ketiganya, Gemas Farid Alfareli melakukan reses di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Senin 13 Desember 2021. Bertempat di Masjid Darul Istiqol. Menariknya pada reses kali ini sebelum berdiskusi, Gemas Farid Alfareli melakukan sholat berjamaah bersama warga. Pada kesempatan ini, Gemas Farid Alfareli berdiskusi langsung dengan warga Sungai Putri dan menampung langsung aspirasi dari warga terkait pembangunan di Kota Jambi, terkhusus di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin. Farid menyebut reses ini merupakan tindak lanjut program anggota DPR Kota Jambi selama 1 tahun, serta melakukan komunikasi dan pertemuan serta mendengarkan dan menampung aspirasi warga. Farid juga mengungkapkan akan senantiasa berupaya untuk membangun dan merealisasikan usulan warga soal pembangunan di daerah ini dan berharap masyarakat akan terus memberikan saran masukan sehingga bekerja dengan baik dan optimal melayani masyarakat. Pada malam hari ini, masa reses yang kami jalankan adalah tindak lanjut daripada program kerja kami selama 1 tahun, tepatnya di Desember ini. Nah, kami melakukan komunikasi dan pertemuan dengan konstituen kami di Dapil untuk mendengarkan, kemudian menampung aspirasi, serta menyampaikan capaian kinerja kami selama menjadi anggota DPR. Besar harapan kami agar masyarakat terus memberikan saran dan masukan kepada kami terkait usulan serta masukan-masukan yang konstruktif agar kami bisa bekerja dengan baik dan optimal untuk melayani masyarakat. Haliludin selaku Lurah Sungai Putri mengucapkan terima kasih kepada Gemas Farid Alfareli yang telah memilih tempat reses di Kelurahan Sungai Putri. Terkait kinerja, Gemas Farid Alfareli tidak diragukan lagi bahwa beliau bekerja untuk masyarakat dan dengan tujuan untuk membangun Kota Jambi, khususnya Kecamatan Danau Sipin. Sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Gemas Farid yang telah memilih tempat untuk reses di Kelurahan Sungai Putri ini, tempatnya di RT 07, yang mana Pak Gemas Farid ini tidak perlu kita ragukan lagi lah kalau untuk di lapangan bahwa beliau terus bekerja untuk masyarakat dan memang tujuannya untuk membangun Kota Jambi ini pada khususnya di wilayah Dapil beliau di Danau Sipin, Telanai Pura dan Danau Teluk. Iqbal, CTV melaporkan.